Selamat siang dan selamat datang rekan-rekan media, para hadirin, tamu undangan yang kami hormati, serta para atlet, pelatih, pengurus PB Jarum yang sudah hadir di acara ini, di acara press conference pemberian penghargaan atlet PB Jarum berprestasi sepanjang tahun 2022. Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin sedikit memberikan latar belakang diadakannya acara ini. Acara penghargaan kepada atlet berprestasi merupakan sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan secara konsisten oleh PB Jarum bersama dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation. Penghargaannya berupa bonus yang diberikan kepada atlet PB Jarum yang berprestasi di kancah nasional maupun internasional sepanjang tahun 2022 ini. Tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, kita juga berharap para atlet, pelatih, dan juga para pengurus terlecut prestasinya, motivasinya untuk membuat prestasi yang lebih baik lagi untuk negara Indonesia, untuk kebanggaan Indonesia pada akhirnya. Dan dalam pemberian penghargaan ini, nilai total bonus yang diberikan mencapai lebih dari 360 juta rupiah akan diberikan kepada para atlet muda PB Jarum di kelompok U17 dan U19, serta para atlet dewasa yang meraih gelar juara dan masuk ke peringkat 50 besar BWF per tanggal 31 Desember 2022 lalu. Dan selanjutnya, saya akan terlebih dahulu menyapa para tamu undangan yang sudah hadir di sini. Yang pertama tentunya Bapak Yopi Rosimin, selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation, sekaligus Ketua PB Jarum. Kemudian ada Bapak Guntur Hardep, selaku Director PT Sunlight Sports Indonesia, yang merupakan pemegang merek Leaning di Indonesia. Selamat datang, Pak. Kemudian Bapak Indra Dwi Cahyono, selaku Regional Sales Manager PT Sariguna Prima Tirta TBK, yang merupakan perwakilan dari produsen Clio. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Basri Yusuf, apakah sudah ada di sini? Ya, Pak Basri, selamat datang. Selaku Ketua PBSI Pengprov Jawa Tengah, terima kasih, Pak, sudah hadir. Dan kemudian Bapak Fung Permadi, selaku Manager Tim PB Jarum. Dan juga kepada para pengurus, kepada para pelatih, dan juga tentunya kepada para atlet yang sudah hadir di tempat ini. Baik, kita akan segera memulai acara press conference pada siang hari ini dengan mengundang Bapak Yopi Rosimin untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih, saya hari ini senang sekali karena pertama kali dalam waktu 2 tahun kita bergelut dengan pandemi, hari ini kita bisa ketemu langsung dengan teman-teman wartawan, atlet juga, dan terutama dari sponsor-sponsor yang setia dengan PB Jarum, dari Leaning dan dari Clio. Kita juga banyak anak grup-grup Jarum yang sekarang ikut mendukung, yang tahun ini bergabung Polytron, kemudian ada Kopi Gajah. Tentunya dengan yang lainnya masih tetap setia seperti Make Life, kemudian Yusu tetap support PB Jarum terus. Pertama-tama saya itu hari ini gembira karena sudah sekian tahun secara terus-menerus kita memberikan apresiasi kepada atlet-atlet muda U17, U19 dan juga atlet elit yang dewasa yang ranking dunianya di bawah 50. Itu kita konsisten terus. Dari zamannya dulu Vita masih main, Coach Vita masih main dengan Jordan, pernah katanya rekor sepanjang sejarah, belum pernah terpecahkan, ranking 7 dunia. Benar ya, Fit ya? Sekarang nyusul anak buahnya, Dejan Gloria, ranking berapa, Fit, sekarang? 11. Waktu Desember berapa? 16. 19.
Jordan 4 sekian, Akbar Giska, Jordan Melati, sorry Mel, lupa. Jordan Melati 40 sekian, Akbar Giska juga 40 sekian. Tujuan daripada pemberian bonus ini pertama-tama adalah untuk ngomporin atlet-atlet yang muda ini yang belum dapat bonus. Dari sekian atlet itu yang dapat bonus tahun ini 29. Rekornya dipegang oleh Ferrell 9 kali. Baik di ganda putra bersama Joakim, sama di ganda campuran bersama Elsa. Kemudian dulu selalu dikuasai oleh sektor ganda, terus-menerus gandanya mayoritas. Tahun ini pun sama, masih ganda yang megang rekor. Tapi mulai muncul tunggal putra, Coach Imam dan Coach Hayom itu mulai membuahkan hasil. Jason, kemudian Ciara, kemudian nanti Ubed, ada enggak? Ada. Ada. Ubed kemarin baru 4 kali kalau enggak salah di U17. Harapannya di tahun 2023 bisa saingan sama ganda. Karena Ubed kemarin baru juara di Sirnas Bandung tunggal Taruna Putra, sudah ngantongi satu. Udah nyelengin satu gelar dulu. Next-nya mudah-mudahan akan nyusul. Jadi saya senang sekali kalau ngompori antara tunggal putra, tunggal putri, ganda putra. Ayo kita berlomba-lomba untuk meraih gelar sebanyak-banyaknya. Dan kita akan selalu akan memberikan apresiasi ini. Dan kita juga selalu ngundang yang belum pernah juara. Karena pasti akan hatinya pengen kapan saya itu bisa maju ke sini. Kita selalu akan ngomong gitu. Makanya dari 150 tempat duduk, kita akan isi penuh semua atlet yang ada di Jakarta, suruh hadir, suruh menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kita memberikan apresiasi. Tujuannya bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk memotivasi agar semua atlet PB Jarum berlomba-lomba untuk mengukir prestasi agar bisa meneruskan ekosistem pembinaan bulu tangkis Indonesia itu tetap terjaga dengan baik dari waktu ke waktu. Itu yang perlu kita sampaikan agar diketahui oleh orang banyak. Ada beberapa di luar sana yang mengatakan kita jor-joran. Enggak, kita enggak jor-joran. Kita memberikan apresiasi. Kita memberikan apresiasi agar bisa menjadi panutan kepada seluruh pembina bulu tangkis di Indonesia. Silakan kita berkompetisi dengan sportif, dengan mengedepankan nilai-nilai sportivitas yang tinggi agar bulu tangkis Indonesia tetap dikenal di dunia sebagai salah satu penyumbang atlet paling berpotensi di seluruh dunia dari Indonesia. Saya kira itu, Yun. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi. Mohon untuk tetap di sini, Pak. Ya. Jangan kemana-mana dulu. Jadi tagline-nya sudah jelas ya, Pak. PB Jarum dan Jarum Foundation memberikan apresiasi ini untuk meneruskan ekosistem perbulu tangkisan Indonesia supaya tetap hidup begitu ya Pak. Jadi harapan Pak Yopi untuk di tahun 2023 seperti apa untuk PB Jarum Pak Yopi? Saya melihat kemarin di Bandung luar biasa sekali. Jadi banyak mulai muncul juaranya, kita 6 juara, 6 finalis, runner up maksudnya, 10 semifinalis. Itu merupakan awal yang baik. Jadi mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke event-event selanjutnya. Dan di Kudus, di Jakarta masih banyak talenta-talenta muda yang umurnya masih 13 sampai 15. Itu menunggu giliran untuk tampil di depan ini sebagai penerus dari Vita dan kawan-kawan. Ya,
Ya, memang rekan-rekan media hari ini sedikit berbeda. Biasanya yang dihadirkan hanya yang menerima penghargaan ya, ya Pak Yopi. Tapi kali ini para atlet PB Jarum yang di Jakarta yang belum dan akan ya Pak ya. Menerima penghargaan juga sudah hadir di sini. Pak Yopi, berarti kalau dengan 2023 dikatakan awal yang bagus, bagaimana dengan audisi? Kabarnya akan ada di 8 kota nih Pak Yopi. Pengennya 8 seperti dulu lagi, tapi kita harus mulai setahap demi setahap. Tahun ini kita baru akan gelar satu lagi, mungkin nanti setelah tahun 2024 ada pemilu, mungkin kita akan tetap satu, tapi nanti 2025 bisa kembali. Tidak hanya 8, mungkin bisa 10. Wah, luar biasa, iya, bocoran sedikit ya, tepuk tangan dong. Berarti Pak Yopi tahun ini sudah pasti satu ya Pak, di ya. Home base ya Pak, di Kudus ya. Ya. Ya, baik. Baik, Pak Yopi di sini dulu sebentar ya Pak. Lama, ya. Lama juga gak apa-apa. Lama juga gak apa-apa, terima kasih Pak, sambil latihan ini berdiri dulu. Ya, para hadirin, kita juga mengetahui bahwa prestasi dari PB Jarum ini tentu tidak terlepas dari dukungan sponsor dan Lining merupakan salah satu sponsor yang terus mendukung PB Jarum dengan aparelnya, dengan perlengkapannya untuk menuju prestasi yang lebih baik. Dan dalam momen istimewa ini, PB Jarum juga sekaligus akan melakukan pembaharuan kontrak dengan Lining selama 2 tahun ke depan. Jadi periode 2023 sampai 2025. Dan untuk itu, saya ingin mengundang perwakilan Lining, Bapak Guntur Hardep, untuk maju ke depan selaku Direktur PT Sunlex Sport Indonesia. Juga saya akan mengundang Dejan dan Gloria untuk juga berkenan maju ke depan. Dan kita akan menyaksikan penyerahan jersey dari Pak Hardep ke Pak Yopi. Sorry, Dejan sebelah sana. Nah, posisinya perlu maju sedikit. Ya. Ya, para hadirin, inilah penyerahan jersey PB Jarum terbaru di 2023 ini. Rekan-rekan media silakan mengabadikan momen ini. Agak sedikit berbeda dari jersey yang lama Pak Yopi ya. Ada apanya nih? Geret-geretnya di kiri kanannya. Ya, baik, sudah rekan-rekan media sudah mengabadikan momennya. Baik, terima kasih untuk Dejan, Glo, dan Pak Hardep boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Pak Yopi tetap tidak boleh, Pak Yopi. Ya, baik. Kita akan memasuki sesi pertama ya untuk berbincang dengan 3 atlet muda PB Jarum yang berprestasi sepanjang 2022 di kategori U17 dan U19. Ada Ciara Marvela Handoyo, ada Feral Justin Mulia, dan Priscila Venus Elshadai. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Iya, baik. Berikan tepuk tangan kepada mereka dan kami persilahkan Ciara, Feral, dan Elsa untuk maju ke depan. Di manakah mereka? Oke. Ini bertiga aja Pak. Oke, kita akan memulai sesi tanya jawab. Tapi sebelum rekan-rekan media bertanya, saya dulu yang akan bertanya kepada Pak Yopi dulu aja. Pak Yopi, jadi ini bertiga akan berada di pelatnas ya Pak? Harapan Pak Yopi apa? Ya, mestinya berlima, tapi karena cuma 3 orang,
satunya Ferel sama Jason sama Joaquin. Joaquin. Ya kita senang sekali karena mereka merebut 4 nomor dari 5 nomor yang di pertandingan dan mereka berhak masuk ke pelatnas. Itu menurut saya pencapaian yang luar biasa dan merata. Tunggal ada 2, gandanya pun 2. Cuma yang hampir saja mesinnya 5-5-nya, cuma di ganda putri kali ini gagal, enggak apa-apa Ruth. Tetap semangat Ruth. Next year mudah-mudahan bisa 5-5-nya. Okay. Mudah-mudahan. Baik. Ke Feral dulu. Berarti kata Pak Yopi 9 turnamen menjadi juara di sepanjang tahun 2022. Main di ganda putra dan main di ganda campuran. Gimana bisa mengatur fokus sehingga bisa menjuarai begitu banyak turnamen dalam satu tahun, Feral? Kalau dari aku sendiri, buat fokus aja di setiap pertandingannya, di setiap matchnya. Jadi gak mau mikirin gimana hasilnya, tapi mau fokus terus di setiap matchnya, Ci. Ya, baik. Sekarang ke Priscilla Venus El Shaddai. Kenapa gak dipanggil Priscilla aja? Kenapa harus Elsa? Ya, soalnya kayak papa udah ngerencanain jadi pemain kan, jadi pasti nama belakangnya El Shaddai, jadi dipanggilnya Elsa gitu. Oke, papa ngerencanain gimana Elsa? mengarahkan jadi pemain badminton. Terus? Sudah merencanakan sebelum lahir. Oke, terus hubungan, oke. Jadi masih di kandungan udah direncanain gitu ya Pak Yopi. Terus hubungannya sama El Shaddai apa? Kenapa sih? Hubungannya sama El Shaddai apa? Enggak nyambung. Kan nama punggungnya El Shaddai gitu. Oh, jadi panggilnya Elsa gitu. Iya, oke. Biasanya kan nama depan yang dipanggil kan, ini nama belakang. Oke, Elsa. Berpartner dengan Ferel yang mainnya ngerangkep terus, gimana sih rasanya? Maksudnya gini, waduh dia udah main terus nih, pasti saya tinggal sisaan atau tenaganya udah habis, gimana sih Elsa? Ya rasanya sih kayak mungkin khawatir juga ya, kan dia main 2 nomor gitu. Tapi ya kalau buat aku sih, aku fokus individu jadi lebih bisa membantu dia gitu sih, jadi kayak mungkin mainnya harus lebih stabil gitu loh. Oke, jadi gak usah fokus ke yang lain ya, fokus ke diri sendiri. Baik, Ciara sekarang. Ci, perjalanan tahun ini kayaknya gak gampang ya, naik turunnya luar biasa, sempat cedera, akhirnya juara Seleknas, masuk di Pelatnas. Gimana Ci melihat perjalanan di tahun ini? Perjalanannya ya. Enggak gampang sih, Ci, cuman kayak dapat support dari orang tua juga. Terus tetap kayak berusaha gitu, Ci. Waktu itu kan juga sempat cedera terus kayak udah putus asa gitu, Ci. Cuman kayak berusaha dulu aja, Ci. Dengar enggak rekan-rekan media? Ngomong apa? Enggak dengar. Berarti diulang sih, harus lebih kenceng. Bukan mic-nya tapi suaranya kayaknya ya. Oke, lebih kenceng aja sih. Diulang. Lagi. Biasa pegang raket Pak Yopi. Waktu itu udah hampir putus asa gitu, cuman kayak masih berjuang gitu karena orang tua juga berharap bisa anaknya bisa sukses di bulu tangkis gitu. Jadi setelah di Pelatnas, apa harapan seorang Ciara? Kedepannya semoga bisa jadi tunggal putri Indonesia dan bisa membawa nama negara, Ci, kayak jadi juara dunia juga. Oke, amin. Oke, terima kasih. Sekarang saatnya rekan-rekan media yang akan bertanya kepada narasumber yang ada di depan. Silakan. Mestinya tadi jawabnya kurang lebih, mestinya mau melebihi prestasinya
Cik Yuni gitu. Kan lebih menantang kalau gitu dong. Benar dong, kalau yang paling yang tunggal putri di sini paling anu Yuni toh? Nanya enggak ada ya? Iya. Belum ada, Pak. Iya, enggak ada di sini. Ya diulangin lagi. Ya juara dunia junior tahun berapa, Yun? 92, 93 Mati lupa. Nah itu, kamu 89 mungkin 15 tahun. Tahun ini nih Ciara. Amin, juara ya Pak Yopi. Asia junior dulu. Ya. Baik, ayo rekan-rekan media, giliran kalian bertanya kepada narasumber. Silakan. Mas, mic-nya. Nama media, pertanyaannya ke siapa? Selamat siang, saya Niken dari Kompas TV. Pertanyaan untuk Pak Yopi, ada dua Pak. Yang pertama, apakah setiap tahun PB Jarum memiliki target jumlah atlet yang harus berprestasi sepanjang tahun itu sendiri? Dan yang kedua, bagaimana PB Jarum menanamkan persaingan sehat di antara para atlet yang menerima apresiasi atau bonus ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken. Pak Yopi, silahkan. Ya, jadi kita selalu mencatat tahun ini yang terbaik, Farel 9 kali, Elsa 6 kali, dan seterusnya ada yang 4, 3 kali. Tahun lalu sebelum pandemi itu ada Rahmat Hidayat sama Rehan, kalau nggak salah 12 kali. Tapi waktu itu bedanya dia sepanjang tahun. Kalau kita itu setengah tahun kali, atau tepatnya 6-7 bulan lah. Setelah pandemi mulai reda, mulai ada kejuaraan, kita belum menggeber. Nah tahun ini kan mulai awal sudah mulai diselenggarakan semua turnamen, mudah-mudahan 12 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan ini akan meneruskan atlet-atlet yang bisa menelorkan atau meraih juara sesuai dengan yang kemarin itu, minimal 12 kali. Kebanyakan dari ganda karena mereka main rangkap. Ganda putra, ganda putri, atau ganda campuran, itu. Ada jumlah pemainnya. Apanya? Jumlah pemainnya, kalau ini kan sekarang yang dapat bonus kan yang umur 17 sama 19, yang 15, 13, 11 nggak dapat. Karena tujuannya kembali lagi untuk memotivasi, jangan kecil-kecil udah dikasih bonus. Ini kan sudah mau menjelang ke elit dunia, jadi kita memberikan itu. Nanti yang 11, 13, 15 kalau dihitung banyak sekali. Tapi yang kita catatkan yang U17 dan 19. Tahun ini 29 orang. Kalau tahun depan bisa 50, wah saya senang sekali, berarti makin merata. Itu. Jadi intinya Mbak Niken, kalau secara jumlah tidak ada, tetapi yang penting dia berprestasi atau menjadi juara ya Pak di event nasional, dan jumlahnya kan akan naik turun seperti dan itu. Yang dihitung di sini hanya juara Mbak Niken. Yang runner up, maaf, bukannya kita tidak menghargai, tapi kita mencatatnya adalah yang juara, yang runner up, yang semifinalis belum, sehingga itu jadi motivasi kita. Kadang-kadang juga menstimulan mereka, kapan pecah telur, kapan pecah telur, yang belum pecah telur siapa ya yang kemarin hampir Jolin terus tunggal Ricci ada Ricci. Nah itu kapan kamu pecah telur loh, ya nanti kita selamatan sama coach Imam sama Hayom. Ya kita selalu akan menstimulasi mereka, kapan pecah telur. Itu Mbak Niken. Ya baik, cukup jelas ya Mbak Niken. Oh untuk yang kompetisi sehat. Bagaimana sih persaingan sehatnya ya, Pak Yopi? Kalau kita mau kirim ke kejuaraan yang elit, misalkan kemarin di tahun lalu di bulan November itu mau ke Thailand, mau ke nanti bulan Maret mau ke Jerman Belanda, itu tidak mudah. Bahkan kadang-kadang di grupnya sendiri dibikin seleksi yang jumlahnya 8 hanya dikirim 2. Itu adalah bentuk motivasi kita agar mereka juga berjuang. Kalau yang sudah dapat tiket pasti adalah yang pernah juara. Ubed pasti berangkat. Tapi yang lainnya kita akan mekanismenya
bersaing secara sehat. Itu yang kita biasakan setiap hari. Okay. Itu Mbak Niken. Baik, terima kasih Mbak Niken. Ya, selanjutnya ada yang mau tanya lagi rekan-rekan media kepada empat narasumber saya di sini. Ya, silahkan. Halo, selamat siang. Saya Margit dari IDN Times. Mau nanya buat Feral, Ciara, sama Elsa. Sekarang kan udah masuk pelatnas nih, waktu kemarin ketemu, maksudnya doorstop waktu seleknas dan kejurnas kan rasanya excited banget, pengen banget masuk pelatnas, masih gitu kan. Terus setelah juara, sekarang masuk pelatnas, gimana tuh latihan di pelatnas rasanya? Sama seperti yang sebelumnya dibayangkan kah? Rasa excitednya masih ada atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Dari Feral dulu, silakan. Rasa excitednya pasti masih ada ya Mbak, apalagi kan kita keinginannya masuk pelatnas, terus kesampaian, puji Tuhan, jadi mau tetap menjaga semangat, menjaga asa untuk meraih prestasi lebih lagi. Latihannya gimana? Kalau latihannya sih lumayan capek ya, jadi sangat baik lah, latihannya sangat bagus. Baik, Elsa? Ya sangat seneng ya masuk sana, terus juga di sana juga sparingannya juga banyak, kayak kita dapat pengalaman-pengalaman yang banyak gitu, karena kan lawan-lawan senior-senior yang pemain-pemain dunia juga gitu sih. Oke, latihannya berat nggak tuh? Latihan ya cukup berat, tapi masih bisa ngikutin. Oke, Ciara? Masih excited sih, terus kayak latihannya juga lebih berat sih daripada sebelumnya. Pengennya sih cepet nyusul senior-seniornya yang lain. Begitu Mbak, sudah menjawab pertanyaan? Oke, baik. Selanjutnya, kita akan panggil narasumber kita yang ini kali ini atlet dewasa ya, elit yang sudah berhasil menembus peringkat 50 besar BWF. Dan mereka menjadi salah satu yang menerima penghargaan. Kita akan panggil Dejan dan Gloria, tapi kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Baik, mari kita undang Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Immanuel Wijaya. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih, silakan duduk. Selamat datang Dejan dan Glo. Ini kayaknya wartawan makin banyak pertanyaan nih. Pertanyaannya Pak Daryanti bisa muncul lagi nih. Pertanyaan lanjutan ya, Pak Yopi ya. Oke, sudah hadir bersama saya Dejan dan Glo. Mungkin ke Dejan dulu. Dejan berarti dipasangkan dengan Glo mulai? 2022 bulan Februari. 2022 Februari, berarti sejauh ini setahun ya, pas ya, ya setahun. Kurang lebih. Sudah menjuarai 4 turnamen. Dipasangkan dengan Gloria yang notabene lebih senior. Gimana perasaan Dejan dan kenapa kok bisa berprestasi pada akhirnya? Awalnya saya cerita awalnya saya udah di rumah, jadi libur akhir tahun. Terus Civita telepon saya, Jan katanya kamu partneran sama Gloria karena Kak Glo keluar dari pelatnas. Saya ada rasa kaget gitu Ci, maksudnya kaget tuh kayak hah beneran gak sih gitu kan. Beneran nih Ci, beneran, iya beneran, udah pokoknya lu latihan yang bener aja gitu. Nah akhirnya singkat ceritanya saya ke Jakarta ketemu sama Kak Glo. Awal Kak Glo ngechat saya, jadi kayak say hello lah, kayak yuk kita berjuang bareng-bareng. Terus saya juga bilang, Kak bantu Dejan ya, bimbing Dejan, kalau Dejan ada salah tolong bantu ajarin Dejan juga gitu. Karena mungkin ini awal untuk Dejan untuk bermain di kelas dunia. Jadi saya kayak, oh ya udahlah, saya belajar. Nah singkat ceritanya, saya bisa berprestasi. Ya saya percayalah, percaya dengan proses, percaya dengan kerja keras.
Jadi ya mungkin itu buahnya sih, Ci. Oh, oke. Okay. Gak grogi ya pasangan sama Gloria? Awalnya saya juga kaget juga, Ci. Kayak aduh gimana ya gitu loh. Kayak mana Kak Glo pernah di Platnas, pernah ada di top dunia. Saya, sedangkan saya kan masih belum ada apa-apanya ya, Ci ya. Buat main internasional aja belum inilah. Okay. Tapi saya pikir lagi kayak, ah ya udahlah, nggak apa-apa lah. Orang saya juga belajar, saya juga mau. Udah, saya bilang aja. Akhirnya saya terus terang ke ngomong ke Gaglo, Kak. Dejan baru pertama kali nih. Kalau Dejan ada salah jangan dimarahin ya. Kasih okay. tahu aja. Saya bilang gitu aja udah. Terus terang dan terang terus memang perlu ya. Glo, gimana rasanya partneran dengan Dejan? Rasanya ya ngomong lagi sih, Ci. Maksudnya akunya juga belajar, sama-sama belajar sih sebenarnya. Jadi hal baru juga buat aku, hal baru juga buat Dejan. Jadi masih proses belajar terus untuk akunya lebih matang lagi, untuk bisa bawa Dejan, terus akunya juga harus bisa tetap apa nguasain keadaan di lapangan seperti apa gitu. Tapi sejauh ini berjalan dengan baik ya? Berjalan dengan baik, tapi masih terus proses. Masih terus proses. Pelatihnya, Vita Marissa, kenapa Dejan dan Glo? Kenapa? Ya karena memang waktu itu kan ya Dejan itu sebenarnya sih boleh cerita sebelumnya itu memang Dejan itu termasuk pantauan aku waktu aku masih di PBSI sih gitu. Tapi memang detik itu prestasi mix double Dejan kan belum terlalu ada, jadi gak bisa masuk ke situ gitu. Terus waktu saya di Jarum, saya pegang Dejan, main sama Seren waktu itu. Emang anak ini rajin banget ya, Ci. Rajin terus mau belajarnya lumayan bagus gitu. Jadi waktu dapat kabar kalau grup Gloria yang lain-lain pada keluar dari timnas, ya udah aku pikir karena Gloria Jarum, kayaknya ini bisa jadi kombinasi yang lumayan oke okay, gitu. Gitu aja sih. Sejauh ini ya masih proses lah, Ci. Kan jangan gampang puas juga walaupun sekarang udah ranking masuk 16 dunia tapi kan belum ada prestasi yang benar-benar menonjol lah gitu. Oke. Terima kasih Vita Marissa. Pak Yopi, berarti ini pasangan yang diharapkan bisa race to Olympic ya, Pak? Enggak, saya enggak mau cerita itu dulu, itu masa manis-manisnya. Dulu pada saat kita mau milih Gloria, kita enggak lupa kalau Gloria sama Hafiz itu sudah pernah ranking 8 dunia. Sehingga pada saat kita mau ngasih pilihan bahwa mau dipasangkan dengan Dejan, ada beberapa yang shock kan, yang partner yang lama ditinggal juga berat, yang Glo juga sudah di tingkat elit mau kembali lagi ke nol lagi itu bukan hal yang gampang. Kita berani ngambil keputusan itu karena ada keyakinan dari pelatih bahwa ini prospektif untuk diteruskan dibandingkan dengan yang lama kan sudah segitu-gitu doang. Kalau ini lebih ada challenging baru, sehingga kita berani ngambil keputusan. Ini enggak mudah karena Glo sudah mendapat kontrak yang cukup besar pada saat itu, kemudian kebalik lagi ke ranking mulai dari bawah lagi, itu enggak gampang. Beruntung kita dapat support dari Lining agar terus mereka dipanerkan dengan segala term and conditionnya. Ya kita jalan. Nah setelah juara-juara itu tinggal fase manisnya. Sebelum itu waduh setengah mati tuh, kita bisa nangis bomba itu kalau cerita. Kalau ini ada hambatan ini, pelatih fisio, kemudian gym, semuanya wah serba terbatas di klub itu kan gymnya tidak seperti. Ya akhirnya kita minta tolong Kak Gobi untuk tiga-tiganya atau tiga pasang ini ke Kak Bobi agar lebih ditangani lebih baik gitu.
itu cerita awal pada saat Februari sampai Mei waktu juara itu isinya keluhan ini itu, kekurangan ini itu, dan kita berusaha kolaborasi terus. Ada Bung Permadi di sini, ada Anton yang coach Anton yang ikut memberikan advice-nya, kita sama-sama membangun tim ini. Nah, kita sekarang lagi fase manisnya. Oke. Okay. Itu. Dulunya waduh nangis Bombay, bener gak? Iya. Iya. Terutama yang ini nih, kalau ini kan lagi ya ngikut aja dong. Yang ini yang dari bawah nih. Ya bisa berhasil, bisa enggak kan? Kan kalau enggak berhasil kan sakit banget kan. Tapi sekarang sudah melewati fase itu, tinggal yang pesennya Coach Vita, jangan cepat puas nih, terutama yang ini nih. Oke. Okay. Ya Fit ya, yang ini nih. Yang ini. Nah itu. Tapi yang saya dengar dari analis-analis bulu tangkis, glow sekarang beda loh. Benar dah, ini orang-orang semua orang bulu tangkis kan ngerti. Glow sekarang beda, lebih gesit. Dulu kan istilahnya dijulukin apa sama netizen, mager apa-apa gitu. Sekarang beda, sekarang lebih galak dikit. Oke, Pak Yopi. Jadi state-nya dari masa susah ke masa yang sudah lebih settle. Sementara gimana Pak? Happy dengan keadaan sekarang sambil melihat yang selanjutnya. Gitu ya Pak Yopi ya? Ya. Oke, baik. Kita buka pertanyaan ke rekan-rekan media. Ramai ini kayaknya kalau ini. Silakan. Selamat siang. Saya Delia dari bolasport.com. Saya ingin menanyakan kepada Dejan Gloria dan Pak Yopi. Nah, untuk Gloria kan tadi dibilang kamu permainannya dibilang lebih gesit dibandingkan dulu. Itu memang ada perubahannya memang dari diri kamu sendiri atau strategi dari pelatih? Nah, terus kalau untuk Dejan, gimana sih cara kamu bisa menyesuaikan diri dengan Glo yang pengalamannya sudah cukup banyak ya di level pertandingan dunia dan juga peringkat. Nah, kalau untuk Pak Yopi, bagaimana untuk ke depan nih Dejan Gloria ini diarahkan, maksudnya lebih ke peringkat atau untuk meraih turnamen tertentu di tahun ini, apa sih yang turnamen yang diincar gitu targetnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Delia. Glo dulu tadi. Mungkin kalau untuk perubahan selama latihan di Jarum, mungkin karena gak banyak atletnya, jadi mungkin lebih fokus dan bisa lebih solid ya. Jadi fokusnya juga aku dapat, solidnya kita juga dapat, dan terbantu. Maksudnya jadi progresnya bisa lebih cepat gitu, untuk ada progres kemajuannya gitu. Kalau aku sih lebih ke situ sih. Siap, Dejan? Kalau untuk saya, untuk penyesuaian, saya lebih fokus sama pribadi ya Ci ya, individu saya, karena saya masih banyak kurangnya, banyak PR-nya, jadi lebih saya perbaiki apa yang kurang di diri saya. Karena dari pengalaman, dari kelas Kak Glo juga udah lebih berpengalaman, lebih senior juga, jadi gak terlalu banyak yang saya pikirin sih Ci, mungkin itu sih Ci. Pak Yopi? Dari saya lebih gesit, karena kalau gak gesit kontraknya gak naik-naik Bu. Ya Pak Hartib ya? Harus lebih gesit, kalau enggak, wah berat nih. Dapur enggak ngepul nih. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan kejuaraannya yang mana Pak Yopi? Difokuskan apanya? Kejuaraan. Oh, mau difokus. Juara apa ranking? Kalau saya juara Bu, ranking enggak masalah. Mau ranking 100, mau ranking 200, yang penting juara. Maksudnya karena kejuaraan. Kalau juara, pasti ranking naik Bu. Kalau ranking naik terus, belum tentu juara Bu. Kalau saya lebih ngincer juara. Nah. Apalagi kalau juara All England kayak Jordan nih. Ini juga hati-hati loh Bu, ini mulai main lagi loh ini. Iya. Nanti dia menyimpan ya, dan kita ketemu lagi bulan Maret kan. Pak Yopi, bulan maksudnya depan. Kejuaraannya kan yang... Saya selalu manas-manasi Pak, biar Jordan kepanasan. Ya Dan, juara All England 2 kali, betul? Ini 1 kali, 3 kali dong. Kita ketemu lagi di sini dengan semua. Gitu. Siapa tahu Dan ya, kita ngomong kan ya barangkali didengar sama yang di atas kan, kita nggak tahu Dan. Ya Pak Dari Adi? Ya. Udah kan, saya udah jawab kan? Oke. Belum Pak Yopi, maksudnya
kejuaraannya, kejuaraan yang mana? Apakah memilih kejuaraan tertentu? Oh, pasti atau... dong, mereka sudah 1750-500. Kelasnya beda Ibro ya sekarang, enggak? Bukan challenge lagi dong. Challenge udah juara 4 kali. 2-1 ya. 2 challenge, 1 super 100. Benar Fit? Sudah dong, 500-1000. Udah challenge online juga ada Swiss, Jerman, ada Swiss, mana lagi? Denmark. Jerman, Swiss, All England. Jerman, All England, Swiss. Ya, tahun ini berangkatnya ke situ. Ya Pak Yopi ya? Ya. Tetap dengan paket hemat. Ya Fit ya, hemat terus. Paket hemat. Oke. Paket hemat. Itu mengomentarin yang mager dulu, coba pelatihnya. Yang males gerak itu sekarang lebih lincah. Coba komentari dulu. Ya mungkin ya sama yang kata Glo ya, mungkin karena kita lingkupnya di Jarum tim elit ini kan cuma 3 pasang. Jadi buat aku pribadi bisa lebih detail. Terus yang pasti yang paling hebatnya sih Jarum kan sebenarnya lumayan lengkap gitu. Jadi kombinasi antara pelatih fisik sama masukan dari semua kayak Ko Anton atau Ko Rudy atau yang lain itu banyak berpengaruh juga gitu. Tinggal aku aja yang gimana dengernya bisa sama-sama belajar, terus aku tinggal aplikasiin ke atletnya gitu. Karena si Gloria ini kan memang kalau orang ngeliat wah tinggi gitu, jadi lambat, dilihatnya lambat, padahal ya dia sebenarnya udah berjuang gitu loh. Karena dia tinggi Ci, jadi kan dia harus nunduk, lebih nunduk dibanding orang normal gitu. Jadi aku coba cari salah gimana yang dia bisa kelihatan lebih cepat gitu loh. Harus merasakan bagaimana rasanya jadi Gloria gitu ya? Iya benar sih, panjang banget. Oke, baik. Terima kasih Vita. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media? Sudah nih kayaknya ya. Kami persilahkan kepada narasumber untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih Pak Yopi. Ya, mohon maaf selalu bersama saya sepanjang acara. Dan baik. Kita akan masuk ke sesi pemberian penghargaan kepada para atlet PB Jarum berprestasi tahun 2022. Para atlet dipersilakan untuk bersiap-siap mengambil posisi. Kemudian rekan-rekan media, bagaimana? Oke, rekan-rekan media dipersilakan untuk bersiap ya. Dan yang pertama adalah atlet berprestasi U17 dan U19 di tahun 2022. Kami persilakan untuk maju ke depan. Manajer tim PB Jarum untuk menyerahkan penghargaan. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali para atlet dan juga Pak Permadi. Silakan kembali ke selanjutnya, atlet muda berprestasi terbaik 2022, Feral Justin Mulia dan Priscilla Venus El Shaddai. Baik, kami mohon kepada Bapak Indra Dwi Cahyono selaku Regional Sales Manager PT Sariguna Prima Tirta TBK perwakilan Clio untuk memberikan penghargaan kepada Feral dan Elsa. Baik, mari tengah. Ya, baik.
Baik, foto sesi. Oke, baik. Terima kasih. Mohon kembali ke tempat duduknya kembali. Selanjutnya, kategori atlet berprestasi juara Kejurnas 2022. Kembali, Feral Yustin Mulia dan Priscilla Venus Elsyadai. Kami persilahkan. Kami mohon kehadiran Bapak Basri Yusuf selaku Ketua PBSI Jawa Tengah untuk memberikan penghargaan. Dewasa ranking 48 dunia, kita panggil Akbar Bintang Cahyono dan Marcella Giska Islami untuk maju ke depan. Kita akan panggilkan Sigit Budiarto selaku legenda PB Jarum dan juga ketua pemandu bakat untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada Akbar dan Giska. Kita akan memberikan penghargaan kepada atlet ranking 47 dunia. Kita panggilkan Praven Jordan dan Melati Daeva Oktavianti. Silakan. Kami mohon kepada Rudy Haditono selaku pelatih PB Jarum untuk memberikan penghargaan. Tempat kami persilahkan. Atlet ranking 20 dunia, kita panggilkan Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Immanuel Wijaya. Ya,
Dan kami mohon kesediaan Antonius Budi Arianto untuk bisa memberikan penghargaan kepada Dejan dan Gloria. Foto sesi. Pak Yopi, perwakilan Lining dan juga Clio, mohon untuk naik ke panggung. Pak Bung Permadi, Pak Rudi Haditono, Mas Sigit. Ya, baik. Sesi foto bersama mengakhiri press conference kita. Mewakili PB Jarum dan Bakti Olahraga Jarum Foundation mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, khususnya rekan-rekan media yang telah hadir. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga prestasi PB Jarum dan juga Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih dan salam olahraga.